Salam kejujuan dan demam penturunan sedina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Oke pemirsa, ini dia hasil recording kita yang semalam ya. Kenapa kok jadi pendek asli? Ya ini separuh lebih saya potong karena rambut saya ini memang sudah sakit. Jadi saya ini orangnya pemirsa, kalau masalah rambut ke makeup apa semua saya tanya saja kepada ahlinya. Jadi saya bilang sama yang rebonding itu, ini rambut saya ini coba awak tengok dulu macam mana sudah parahnya ini sudah teruk saya cakap. Ya, rambut kamu ini sudah banyak yang patah dan sudah kalau kita belah lagi ya, kalau yang sudah rusak tuh masih kita simpan lagi nanti semakin teruk. Jadi katanya dia potonglah separuh, jadi beginilah hasilnya pemirsa. Bagaimana pemirsa? Oke, sudah ya, sekarang kita mau masak. Ini pun ini. Tidak bisanya kita gerai-gerai rambut seperti ini pemirsa kalau sudah mak-mak. Bungenge. Oke, sekarang kita mau masak ya. Hari ini hari pertama saya dan pengalaman pertama saya masak kari dal menggunakan press cooker. Biasanya kalau saya masak kari dal ini saya rendam dulu dalnya 2 jam atau 3 jam, kemudian saya rebus, baru nanti saya akan mulaikan memasak kari dal. Tapi ini karena saya menggunakan press cooker, coba kita masak satu kali semua, apakah berjaya atau tidak. Mari kita lihat ya. So pemirsa, untuk kita masak kari dal ini, sebenarnya sudah beberapa kali saya buat videonya, tapi kali ini khusus kita gunakan press cooker ya. Jangan buang dulu, tunggu. So bahan-bahan yang saya gunakan untuk bumbu-bumbunya ya, ada daun kari, ada satu ulas serai. Ini saya guna banyak sekali bawang putih. Kalau kita mau masak dal, kenapa nakku? Memang harus banyak guna bawang putih ya. Ini buang tangkai ya nakku. Nah, jatuh nakku. Kemudian ada bunga lawang dengan kayu manis, ada bawang merah. Saya juga tambahkan setengah sudu kecil serbuk kari. Ini boleh kari ikan atau kari daging ya. Setengah sudu serbuk cili dan setengah sudu serbuk kunyit. Dan nanti saya tambahkan juga cili ya, tapi cili ini tidak saya haluskan seperti ini saja, mana tahu nanti mau pedas, jadi boleh makan. Apa? Tengok ada udah ambil daun kari nakku. Nah untuk sayur campurannya, ya adek. Itu nakku. Taruh bawah kalau kaya mirasa. Saya ada 2 buah terung ya, sudah saya cuci semua ya. Ada 2 ubi kentang ya, atau 2 kentang ya. Ada 1 tomat, 1 tomato, dan carrot atau wortel ya. Semua sudah kita cuci. Oke, sekarang kita akan mulakan bekerja ya anakku. Oke pemirsa ya, kita masukkan kacang dal yang sudah saya basuh. Ini ada saya rendam 10 menit pemirsa ya. Ini kita udah basuh bersih. Oke, kita masukkan semua ini ya, satu kali kita rebus lah. Oke pemirsa ya, berhubung karena kita rebus menggunakan press cooker, jadi tidak usah terlalu banyak air pun tidak apa-apa. Sekarang kita mulakan rebus lah. Oke, sekarang kita tutup. Yes, kita tutup elok-elok ya. Oke. Untuk binsa kita rebus untuk kacang. Ini dia pemirsa. Oke, sekarang kita start. Oke, sekarang kita tunggu kacang dal kita masak, kita goreng ikan lah. Ya, ini pun kita letak sedikit serbuk kari ya pemirsa. Saya letak kari ikan sedikit, serbuk kari ikan. Oke. Kemudian saya tambahkan juga garam ya, garam. Oke ya, sekarang kita tunggu, aku tunggu. Setelah kita taburi, kita usahakan ikan ini semua kena garam dengan serbuk kari tadi. Kalau tidak ada serbuk kari, boleh ganti dengan serbuk kunyit ya. Ambai, tapi wanginya tak sama pemirsa. Oke ya, sekarang kita mulakan masak lah.
Nih saya masukkan sedikit minyak goreng. Sebab saya merebus, hanya merebus saja di press cooker ya pemirsa. Masak ini semua bumbu-bumbu goreng saya masak di gas saja lah. Oke, minyak kita sudah panas. Kita goreng dulu serai. Melekit sedikit. Masukkan bunga rawang kayu manis. Bawang merah, bawang putih. Ini untuk tomato, boleh guna, boleh tak guna ya pemirsa, terpulang. Sebab saya memang suka guna tomato, kalau mau masak saya tambahkan. Kalau tak nak pun tak apa. Saya masukkan daun kari ya. Oke, ya, sekarang kita masukkan tomato kita. Dengan serbuk kari ini ya pemirsa, kita goreng semua. Serbuk kunyit, cili. Ini dia hasil dari kari kacang dal yang sudah kita masak ya. Lihatlah sayurnya sama sekali tidak hancur, tapi dal, kacang dal tidak usah saya tumbuk-tumbuk lagi seperti biasa. Biasanya saya kan kalau saya rebus kacangnya nanti udah masak saya haluskan lagi ya. Ini tak payah ini ya, sudah kacang semua sudah lembut. Nah, oke ya, setelah semua sudah masak seperti ini, kita tuang sayur dal kita tadi nah. Oke pemirsa, tuang. Cing, baru panas. Nah, semua lembut pemirsa. Oke, kan sedikit santan ya. Ini terpulang ya, nak masuk santan boleh, tak nak guna santan pun boleh. Oke, cukup. Mana apa toh? Sama apa minta toh? Apa masalah anakku? Oke pemirsa, semua sudah saya rasa garam semua. Pemirsa, memang kalau kita masak menggunakan press cooker dengan kari dal ini pemirsa, dia sangat menampak pun sangat menyelerakan. Lihatlah pemirsa, sangat lembut kacang ini sampai sangat halus. Dan kari dal saya menjadi pekat. Oh my goodness. Sekarang ini pun sudah menggelegar dan semua sudah masak. Kita tutup api, kita akan makan. Oke pemirsa, inilah dia masakan kita hari ini, makan siang kita. Ada kari dal. Nah, ini nasi. Ini ada ikan sambal, ikan goreng. Kemudian ini ada cili belacan, ikan bilis. Suami saya tadi buat pemirsa, ini ramuan my darling kaya. So, sekarang kita nak makan. Siapa yang tak sabar pemirsa, belum kita onkan lagi video makan, dia sudah taruh nasinya pemirsa. Udah lapar dia ini. Sian singgam. Oke, kita mau makan. Pelan-pelan angkat Ami. Jangan buang. Angin sudah kuat pemirsa, sepertinya akan turun hujan. Panas, apa suara? Sendiri makan aku. Boleh. Ayah, panas lah. Panas karinya aku. Sekejap lagi ya. Jadi mama kasih sejuk dulu. Ya, panas ya. Mama sejukkan dulu pas sampai makan seorang. Kari suhu panas, baru masakan itu tahu. Tiga. Ya, Kujama buah-buah iya, panas. Mama, mina kena kemasin. Itu suara kecil lah. Boleh gak? Boleh gak? Sudah hujan. Sudah hujan? Sudah. Makan aku tim, mama pengen ikannya. Nanti kamu makan duri pula. Apa tuh, Mi? Asyik. Makan aja ya, makan aja ya. Makan aku. Kamu udah pandai, pandai makan. Hei, putar sih. Ini
pemirsa, itu hari kita sudah tunjuk juga macam mana buat cili belacan ikan bilis sini. Mana tak pedang? Mana tahu kena tangan awak. Mama duduk bawah lah tarik. Kamu suap lah. Masih ni nak kau, sini mari. Ini saja video kita, kami mau makan. Tari ikan. Rambut tari ikan kan susah dia mau makan. Siang. Ini tari ikan rambut ya? Dah turun hujan lah. Tak senang apa ikan rambut ini. Rambut kacau. Rambut kacau, rambut keriting ya nak? Ah, sekarang senang ha? Rambut tak ada kacau. Ini buaran pun kalau kari dal suka lah. Sekarang pedas? Kuat rambut. Nunggu apa enggak mari? Tunggu. Kami tahu yang tadi dulu. Enggak buka. Kami. Begitu lah sampai saya bisa. Ini ada bukan ini ada. Kami minum juga ada lah. Tarik tangan. Udah. Ya, saya memang masuk. Udah, men? Oke, ya. Pemirsa, ini saja video. Nah, jumpa lain video. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.